Banyak orang masa dulu buat upacara lenggang perut. Apakah hukumnya? Adakah menyalahi syarak? Apakah yang patut dilakukan? Lenggang perut ni upacara Hindu kuno. Daripada Hindu zaman Jawa gitu. Nah, agama nenek moyang dulu. Ha, bila mengandung lenggang perut. Buat mari dengan kelatonnya, bobonnya golek atas perut. Nah, ha. Kalau golek atas perut, golek turun bawah daripada perut orang mengandung tu. Kalau mucung tak kena tari naik, mucungnya lelaki. Kalau mucung tak tari jatuh, tina. Ha. Kalau tak tahu mucung tak kuana, golek semula. Lepas lok kawan tu ni golek atas perut. Nah, ni ikut tam bodoh belaka. Mujur orang tukang reka ni buat wahnya. Kalau ni buat galek dengan tayar lori, jeng. Nampak? Ha. Dah buat kau ni, tayar. Tak ada. Daripada adat-adat yang tertentu. Yang adanya ulama kata, sentiasa sembahyang hajat, minta selamat. Nampak? Minta anak yang soleh, minta anak yang sehat, dan membaca Quran. Ibu mengandung, faham? Itu baru betul. Lepas tu kita ramai bodoh lah ni, pasal mak kita itu, tengok wayang gambar mengandung. Faham? Wayang gambar masuk kampung. Nah, tahun 50-an, 60-an itu masuk kampung. Nah, ayah mengandung ke kita. Dah petang mari lewa dengan lerobah. Malam ini, hati meris hati. Ada apa-apa lah. Apa tiga orang kampung? Hang ngandung 7 bulan, 8 bulan tu bi abi. Nah, kenang cerita kelim bodoh ni abi jadi bodoh abi.